Okay? Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Noah yang berjudul Menemaniku. Jadi di lagu ini saya pernah cover gitarnya dengan backgroundnya lagunya Noahnya sendiri. Dan alhasil saya kena copyright dan monetisasi saya tidak bisa untuk di lagu itu. Jadi saya hapus, saya buat lagi dengan format yang berbeda. Saya tidak pakai back soundnya, kita tidak pakai lagunya. Saya ingin menjelaskan chordnya dan lilit apa aja yang dia mainkan. Oke, kita langsung ke chord pertama. Dia langsung main di E ya. Dia main di Do sama dengan E. Jadi E di F di F minor. Di F chris sama di G chris minor. Jadi saya mainnya main kunci kecilnya dari sini. Oke, saya jelaskan. Ini senar 4 dan senar 3 ya. Maju. Oke. Di sini. Kita langsung ke song. Sorry yang itu. Chordnya ada di E. Terus yang ada bagian ini. Oke, dia yang pertama masih biasa di. Baru pas dia masuk drum dia langsung berubah. Ini di Chris minor. Ke B, kita masuk ke ref, B ya, G chris minor, F chris, kita langsung masuk ke leadnya aja. Oke,
Oke, saya main dari senar 3 fret 8. Kita dengarkan dulu supaya lebih jelas ya. Gitu. Senar 2 fret 9. Begitu. Senar 2 fret 11 dan senar 1 fret 7 ya. Kita lanjut ya. Saya main dari senar 1 fret 12 naik ke senar 2 fret 11. Sorry. Power chord. Oke, begitu. Kita ulang ya cara mainnya. Oke, kita lanjut ke dada lead terakhirnya kalau saya tidak salah itu. Nah, dia ada seperti ini ya. Habis. Oke, kita coba di senar 3 fret 4 ya. Senar 2. Sama. Senar 1 fret 6. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.